أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hampir sasi, kemudian
Oke, tapi kiat, tapi sobat, tinggal teman sehat. Itu oke, Pak Haji Kuala, Lebat dan Jena, sesepuh, Manakib, Ikhwan, Jati Sekota, dirawat ke rumah sakit, Bukit Sami, Sibi Kiat ke, tapi kiat, sobat ke, tapi sobat, tetapi tak tinggal teman, Sabi Harap, Ihari, Dari, Amin, ya Allah. Halo lagi, teman Sarawak, Aos, Burung Barang Senayana, Amung Mulia. Sanes sekali-kali, sanes tiru kali, tapi malah berkali-kali, malah sering kali. Malah berkali-kali, sering kali, kumam sampai sampaikan satu kata anu kanggo ilmiah ilmu tambah bawa seorang sedaya anjana saya nyampaikan baik di majlis sohbah atau nabi di majlis manakibah antawisna nu sering kumantra disampaikan bahwa orang sedayana ihwan sedayana umat Islam pada umumnya ketika nalika datang ke sini maksudnya datang ke sini rasa datang ke pemanen aman, maksudnya datang ke pemanen aman. Kamana baik orang angka planet aman, opat planet aman. Orang planet. Karena upama jasad badan orang
langit. Nanjer langit, antar bumi, trego toya, tegas nama untuk kiamat. Maka Nabi katamu, kata umus sangatku, wa ala wajib ati, mayyakulu Allah. Itu kok, kata umus sangatku, wa ala wajib ati, mayyakulu Allah. Mualwaka kiamat, hancur bumi, langit, toke kuru, panan pada saat itu belakang bukan, mitos nunggu peredar, dina poros tempat edaran kiamat, maklamun di muka bumi masih ada ayat jawi aku pikir buka lima jadi pikir dia tema jangan ukur bumi jangan ukur dunia kita ukur kiamat nah masalah lagi ayat aku pikir lah sampai tak pikir dengan kalimat lain penegak jalan lalu Allah Allah ada pelangin teraya dihangan terus bikoni amanin tarawna langit sampan tahbudo halte panjang menentang satutung setutung dulu ingat langit teh Allah mengalih suajikan kaibatkan langitnya sampan nah sampan teh halte atap corang eh tentang corang halte dua panjang atap dua panjang muntah dihadap ngapumah mustahil mal bisa terjadi ayah hati lamun kenalan iha ampun ditarik ke luhur ngalamun ya tamatnya kujang-kujang aja 10 meter 20 meter 1 kilo 2 kilo sekitar jauh panjang luas sama hati coran mal bisa jadi ayah hati disebut hati terangkat di atas lamun ayah dihangat langit sakpan mahkudo sakpan mahkuhan eta atap yang membentang luas dan panjang lebar teu aya naonan pikeun amanin tanpa tiang itu kekuasaan Allah Subhanahu tanpa tiang teu ganggu tihangmu ku arahkeun kana pikeun amanin tarau langit teh sarupan marfu'a atuh naon diluhurkeun nuhun teu ganggu tihangmu anggen katingali istiqro kana aya tapi aya sebetulna tiang lagi teh aya nya teu katingali teu katingali kitu aya tihangna naon teh langit kan teu katingali naon tihang yang terlihat kanggo nyop-nyopang langit la ilaha illallah wa biha qomatis samaa'u wa tihang yang ada lagi malam. Sedangkan mesti yang pertama alhamdulillah kanggo untuk menyeimbangkan empat planet dari bulan eta kalimat. Karena eta kalimat ketika dibaca diwiridkeun dipikirkeun sedangkan SOP petunjukna teu urang bersih la dari mana ke mana ilah dari mana ke mana illallah kamana kamana dari mana ke mana sesuai petunjukna Barkuruhu kamahataku maka eta zikir dengan suara yang keras pukulan yang tepat akurat dengan pukulan yang hebat dahsyat maka eta zikir satu adikru manun zikir mengandung api maksudnya zikir teh segera kandungan api dari zikir eta berfungsi kanggo ngabakan ngabakar unsur negatif mewena di rumah tohir hati lepati cahaya adi netral ke lahir dari panas dikit ini maka netral disir kebanyakan air kebanyakan tanah dikir lahir unsur panas dari dikir netral ke kelebihan tim di dalam sultana dan seterusnya satu adik rumah dikir teh sedel kerna buruk ngahangus ngabranus ngabakar unsur negatif upaya dari diri kurang baik unsur negatif kebanyakan air kebanyakan tanah kebanyakan api kebanyakan angin nah dinetralkan untuk kalimat la ilaha kesalahannya
hatiku murun, pikirnya cahaya. Dengan dikir, dengan bentuk dikir, tidak hanya dikir dari Allah, dari Al-Qur'an Mursyid, maka menjadikan cahaya pelita penerang. Kalau langkah kurang sleman sehingga mual nyimpan, mual nyaliwan, mual malaun, mual malawadi, mual malawidan, itu insan saat dibimbing dengan la ilaha itu diarahkan dengan kalimat la ilaha dikir alamu, maka wala dikrullahi sungguh dikrullah akbar lagu aku sama kamu aman kembali. Jadi kira-kira beratus persamaan pelamin. Coba yang pusing, jangan, jengkel, jangan. Aduh, tetaklah kebaikan orang tak sosmeda. Pikir, lahirlah. Alhamdulillah, aman tak pelamin. Kemudian persamaan itu, setelah itu, mohon bahagian. Jangan preto, tuilah. Kita-kita ini Ustaz kai ajengan ajengin tahu majelis pikir teh bangunan kulanu itu terus ke oh masjidnya masjid betul pikir rumah pikir bahwa dulu biang kaitnya pareto zaman preto mah kulang kapal bahwa majelis pikir teh bangunan. Mun bangunan lantai, lantai mas dikir. Mun tidak awi, awi mas dikir. Mun tidak apa sih, kursi mas dikir. Mun tembok, lantainan, tembok majlis dikir. Mun apaan, bangunan, apaan majlis dikir. Itu bahwa kakukur urang kapal majlis dikir teh bangunannya, nah, bangunannya. Tapi sekarang ternyata diperluas, dibuka, cakrawala, pikiran urang. Allah langsung kirim hak waridat karena mana bersabar bahwa majelis dikir itu adalah sosok diri orang yang dalam dirinya sudah ada zikir kepada diri ulang. Kapan ruh ulang, diri ulang kuring jadi tempat dikir, jadi majelis dikir ketika ruh jiwa ulang ditempati, ditempatan, diasuhan, diisian ku kalimat dikir rajanya dikir dan intinya dikir. Kapan? Itu ketika kurang nampi dagin di semenjak kurang nampi dagin dikir yang baru seminggu, yang baru sebulan, yang baru setengah tahun, yang sudah setahun, yang sudah bertahun-tahun. Maka ketika dagin dikir itu diri kurang, ruh kurang, sudah menjadi majlis dikir dan kemana-mana kamar ulang angkar, kamar ulang salik, maka itu tempat yang kita diami, singgahi, tempati, duduki, itu menjadi majlis kena motor, jok motor majlis apa jalan mana? Gak sengaja di kena jok mobil, jok mobil majlis kena kolom-kolom menjadi majelis dikir ketika orang yang duduk di situ
kondisinya sudah ditepati dengan dikit harus di mata alhamdulillah bersyukur satu orang kita bumi kalau subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan ke pasca COVID-19, pasca selepas siklop corona akan ada sesuatu yang lebih ditakutkan dan lebih mencemaskan. Lagi, kalau sahabat tahu, pasca virus corona akan datang sesuatu yang paling menakutkan dan paling dicemaskan. Bapak sahabat, hati cemas deh lebih takut. Nanti, hati cemas deh lebih di siun. Lanjut nak, lanjut siun. Cemas, pernah pulih kasihan, dah rasa tatal, hidup masak. Namanya kurasa kulit kasahan lalu untuk kasahan cemas kita kita iman tekiin pondok pasar sebenarnya khususnya umum atau pada selakan yang sedikit kita kita kurang saya pelajar tekiin koriko kodi kriya mahal kasahan dia maksudnya belajar dengan menerima tajim segini ini sudah bergabung dengan orang yang tidak akan kena rasa takut dan cemas. Kemasnya sudah bersama teh. Dengan tajim zikir, dengan kalimat zikir yang diterangkan, dipatrikan, dilukiskan, diukirkan, ditetapkan, diancarkan, dicorkan, lalu rohani, ruh jismani, ruh sultan. Dua dikit tiga dikit ya, maka kurang berarti dengan itu tos nggak gabung, tos bergabung, tos ngaiti, tos ngakoter dengan orang-orang yang tidak akan kena rasa takut dan cemas. Siapa mereka yang tidak akan bersentuh dengan rasa takut dan cemas? Ada yang benar tidak takut? MM, tapi masih. Masih-masih, masuk merasa apa? Rasa takut merasa ditembuskan kepada yang punya semuanya. Allah Subhanahu datang kecemasan, datang yang mencemaskan, datang yang membuat cemas. Tidak mentok dicemas, ditembuskan rasanya kepada zat yang mempunyai sumber segala makhluk cemas. Tahap Allah Subhanahu lantas siapa aku? Sama aku jami orang-orang yang tidak akan kena takut dan cemas. Sesuai dengan firman Allah Kijas Yunus ayat ke-62 ke-60 om nusong di maosku petugas petugas amalnya di naman koba di awal a'udzubillahi minasyaitonir kecemas. Siapa wali Allah?
bersama saya nyampaikan memang dulu bahwa lagi itu catatan dibuka wawasan ilmuwan pengertian tentang suatu bahasa kata wali kalau tembok lawan wali kalau tak bisa wawai orang menurut pendek ya man tambah itu kan terputih wali kepada kepe paham kan wali kalau terus dicinta wali kalau terus dicinta alam mencinta wali kalau dikir idara menjadikan hamba menjadi wali Allah maka dibukakan baginya pintu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali itu baru nama Muhammadnya lulus tidak ada pendaratan daur.
dengan berapa? Dengan berapa? Apa tadi? Teman-teman? Apa? Tidak ada peranan. Tetap sebentar saya meninggal bersama kamu. Ayo langsung peranan. Terus. Nah, terjadi semenit detik pun langsung ada yang duduk di situ. Saya berukuran sama saya paham. Alhamdulillah. Tak lagi. Wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah. Satu aja dulu. Orang. Lalu main peranan. Wali tadi. Kita ini orang berarti sudah memenuhi satu poin satu wali master. Namun lain wali lain aja lagi. Wali negeri, wali nikah, wali hakim, wali hukum macam apa lagi? Tanya kosong kita banyak. Semakin jadi yang bukan orang sudah dari awal sudah jadi wali. Ayam, entok, bebek, beri, domba. Kucing, babelu, kong, berapa lu kan? Kebon, ya, hari kong, sapi, di kemudian mau babelu kerbau, engkau sapi, kenteng, nyebut takuring kerbau, kebapak, sapi, babelu singis, babelu kerbau, kong, sapi, engkau. Terus bertak, enggak tadi wali. Orang yang mana? Manusia yang bagaimana yang mau jadi wali? Kedua, satu, no. Aladina, satu, dua. Aman. Orangnya jalma'na, manusia'na kudu jalma'na manusia beriman. Hanya terus sampaikan makna berarti berdina bahasa Indonesia itu mempunyai iman berarti mempunyai terus betul punya orang meninggal dunia maaf ya itu tuh maksudnya du malin yang punya harta du dinalin yang punya duit du ilmin yang punya ilmu berilmu berarti yang punya yang memiliki yang punya itu beristri